Pasca Sarjana Universitas Jambi kembali menggelar ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Albertis, mahasiswa Prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi model e-loyalty agent branchless banking Bank BUMN di Provinsi Jambi. Kamis 22 Desember 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi yang meluluskan Albertis dengan memperoleh nilai A atau poin 88,9 dengan IPK 3,86 dengan mengangkat judul disertasi model e-loyalty agent branchless banking Bank BUMN di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi FEB Unca, bertindak selaku Ketua Sidang yang juga Wakil Dekan 3 FEB Unca, Dr. Sofia Amin, SEMSI, Sekretaris Dr. Haji Zamzami, SEMSI, Promotor Profesor Dr. Johannes, SEMS, Anggota Penguji Dr. Dr. Andes Syamar Diakub, MBA, Dr. Rike Setiawati, SEMM, Co-Promotor Dr. Haja Ade Oktavia, SEMM, dan Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Albertis selaku promovendus mengungkapkan, tema yang diambilnya berdasarkan pembelian secara berulang merupakan indikator utama dari loyalitas konsumen berdasarkan pendekatan perilaku. Pendapatan fee-based income dari perbankan di seluruh Indonesia itu hanya di bawah 10%. Dan yang terkecil itu hanya 3,96%. Dari situ juga seluruh agen ini berada di daerah yang terpencil. Makanya ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena agen branchless banking ini bisa menyentuh langsung masyarakat. Ketua Sidang yang juga Wakil Dekan 3 FEB Unca, Dr. Sofia Amin, SEMSI menambahkan, promovendus mampu memberikan jawaban yang sangat memuaskan bagi tim penguji. Diharapkan Doktor Ekonomi FEB Unca bukan sekedar melahirkan dokter saja, tapi juga dokter yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Terus terlihat mampu memberikan jawaban-jawaban. Sementara itu, penguji eksternal Profesor Dr. Hafzi Ali MMC MAMPM mengapresiasi disertasi promovendus karena model disertasi ini sangat up to date. Yang artinya inline dengan era 4.0 dan juga era society 5.0. Terlebih tema disertasi mengenai e-loyalty and branchless menjadikan riset yang sangat luar biasa. Jadi riset ini benar-benar luar biasa. Bagaimana nanti Albert mengembangkan, ya? Bagaimana bisa membuat model agar agen dari bank-bank BNI bisa loyal kepada perbankan yang ada di Jambi. Iqbal Fazil, CTV, melaporkan.